Halo, saya Kristian Dharma. Oke, hari ini saya mau demoin string dari Labella. Ini adalah Deep Talking Bass Flat Gold. Jadi saya senang banget waktu Jakarta Music Store kontak saya untuk buat saya pakai eksklusif, saya pakai senar ini. Wah, saya senang banget karena kayak kurang lebih udah setahunan itu semenjak saya gabung sama band saya yang terakhir, Ladies Night, which is mereka adalah band yang soundnya vintage gitu. Maksudnya the whole band, repertoire yang mereka bawain, terus sound yang mereka hasilkan gitu. Saya emang pengguna flats sebelumnya. Di semua precisions, hampir semua saya pakai flats gitu. Ada beberapa yang pakai round, tapi kalau P kebanyakan saya pakai flats. Nah, udah setahun terakhir itu, saya pakai semua bass, pakai senar flats gitu. Jadi kayak waktu mereka nawarin, loh, saya senang banget gitu. Karena emang tiap hari, sehari-hari emang pakai senar flat long gitu. Nah, kebetulan mereka suruh cobain dua-duanya, pilih yang mana yang kebetulan saya suka. Ini benar-benar baru banget, barusan ini pasang terus bikinin reviewnya ini. Jadi mereka kirim yang dua, yang ini satu chromes yang biasa, Labella flats juga. Nah ini ukurannya 043 sampai 104, nah yang ini sampai 105 dari 45 gitu. Saya rekomen kalau kalian senang yang lebih tampil, lebih tensionnya lebih keras, lebih berat gitu. Pakai yang ini, kalau yang ini kayak lebih light gitu. Cuma ya maksudnya itu selera gitu, maksudnya nggak ada yang plus nggak ada yang minus gitu. Jadi ada orang yang suka, sebetulnya saya pribadi kalau senar round saya seneng senar yang agak empuk tensionnya gitu. Tapi kalau flats saya suka banget yang agak ngelawan gitu, karena itu kayak ngasih vibe lebih akustik bass gitu loh di elektrik. Terus udah itu bunyinya otomatis lebih tampi kan, karena dia tension senarnya lebih keras gitu. Terus bass ini barusan banget saya pasangin itu, kayak mungkin gak terlalu kelihatan ya. Ini kayak langsung naiknya langsung langsung naik gitu. Karena string ini ukurannya gede dan berat gitu. Nah, kelebihannya plusnya nih, waktu abis saya pasang saya cobain main beberapa waktu gitu tadi. Asiknya adalah tensionnya gitu, tensionnya berat. Yang kedua adalah, nah biasanya saya lebih suka senar flats itu kalau udah dipakai di atas 1 tahun gitu. Jadi kayak minimal 1 tahun baru kayak saya benar-benar oh ini enak nih gitu, karena bunyinya baru mulai agak mati itu di situ tuh, lagi enak-enak itu mulai setahun gitu. Terakhir saya malah pakai flats sampai 6 tahun kali nggak ganti gitu. Nah, string ini lucunya pas dipasang dia kayak udah langsung dapat tampinya gitu loh, jadi nggak terlalu nggak terlalu sparkle bright gitu. Nah biasanya kayak kalau walaupun senar flat wound ya, kalau kita pasang pertama itu kayak masih bright gitu loh suaranya, ini kayak udah langsung ini tone-nya saya buka penuh ya. Kayak udah langsung mati gitu senarnya, maksudnya lebih ya flat sesungguhnya lah, suara flat sesungguhnya seperti itu gitu. Kayak udah langsung cut gitu bunyinya, frekuensi high-nya. Nah terus udah itu, kalau pas dimainin kita buka tone-nya gitu, jadi biasanya kan kalau baru dipasang tuh lebih bright lagi dari ini. Tapi yang gold ini nggak tahu kenapa dia udah kayak udah langsung jadi gitu loh, soalnya kayak nggak perlu dipakai, 1 tahun udah langsung beres gitu. Nah terus kalau misalnya kita pakai pick juga kayak nah udah itu, kalau kita cobain main kayak pakai pickup depan doang nih yang kayak precision type, terus tone saya tutup ya. Ini maksudnya kalau saya sehari-hari pakai sound yang kayak gini.
benar-benar tampil gitu. Terus yang tadi saya maksud kalau tensionnya keras pas main palm mute itu lebih. Apa ya, sound upright-nya juga lebih jadi gitu, kayak emulate upright-nya. Benar-benar mati gitu. Nah, terus kalau misalnya kita main ini saya cobain pakai pickup semuanya nyala ya, tapi tone-nya saya buka dikit bunyinya. Jadi udah benar-benar jadi menurut saya. Ini coba di slap ya. Berat banget kalau di slap. Cuma ya itu, kalau FAD ya emang karakternya lebih ke sana gitu. Nah, jadi saran saya ini ada dua pilihan flat wound, ada yang gold sama yang sound biasa. Nah, ini kalau saran saya, kalau kalian seneng yang sound lebih apa, lebih tampil lagi itu kayaknya lebih ini, terus tensionnya lebih kenceng karena ukuran lebih gede. Nah, ini yang lebih light gitu. Kalian mau pakai mungkin yang lebih soundnya lebih ringan atau lebih bright sedikit gitu. Nah, itu ntar coba saya bikinin juga demonya yang satu lagi, jadi biar kalian kurang lebih kebayang itu bedanya kayak apa gitu. Nah, ini saya kebetulan nyobainnya pasangnya di jazz bass gitu, karena umumnya kan biasa pasang di pick. Nah, ini saya pasang di jazz bass aja biar kalian tahu kalau misalnya dipakai di jazz bass kayak apa. Dan ini bass yang saya pakai sehari-hari gitu. Oke, sekian review Labella, sampai ketemu di review berikutnya.